Sahabat Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengingatkan TNI Polri tentang kesetiaan dan disiplin tentara yang harus tegak lurus dengan atasan. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberi sambutan di Rapim TNI Polri 2022 di Mabes TNI Jakarta pada Selasa 1 Maret 2022. Menurut Jokowi, tentara dan polisi dibatasi oleh aturan pemimpin. Ia mencontohkan perdebatan soal Ibu Kota Negara atau IKN di grup WhatsApp. Menurutnya, hal kecil itu dapat membesar dan berdampak kepada kedisiplinan TNI dan Polri. Saya melihat di WA Group, karena di kalangan sendiri, oh boleh, hati-hati. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya, berbicara mengenai IKN, nggak setuju IKN apa? Itu sudah diputuskan loh oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR. Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau disiplin silakan. Apalagi di WA Group dibaca gampang, saya baca itu. Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar dan kita akan kehilangan kedisiplinan di TNI maupun di Polri. Selain itu, Jokowi juga mengingatkan para istri prajurit TNI Polri yang harus memiliki disiplin yang sama. Dirinya mengatakan kegiatan yang ingin dilakukan secara bersamaan oleh para istri TNI Polri juga harus dikoordinir secara kesatuan.